Assalamualaikum adik-adik. Udah kenal kakak belum? Belum ya? Kenali dulu dong. Nama kakak Muhammad Fahmi. Kakak adalah salah satu mahasiswa dari Universitas UIN Raden Fatah Palembang. Di sini kakak akan menjelaskan tentang sholat Jumat dibantu dengan teman-teman kakak. Ada Kak Tasya dan Kak Sili. Baik, yang pertama, pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat wajib 2 rakaat yang dilaksanakan dengan berjamaah di waktu zuhur dengan didahului oleh 2 khutbah. Hukum sholat Jumat. Hukum sholat Jumat fardu ain, artinya wajib individu wakalah seperti muslim, baligh dan berakal, kecuali 6 golongan ini, yaitu 1. Hamba sahaya atau budak belian. Yang kedua, perempuan. Yang ketiga, anak kecil yang belum baligh. Yang keempat, orang sakit tidak menghadiri Jumat. Yang kelima, musafir, yaitu orang yang sedang di dalam perjalanan jauh. Yang keenam, orang yang uzur Jumat seperti ada bencana alam atau bahaya. Kewajiban sholat Jumat. Para ulama sependapat bahwa hukum sholat Jumat adalah fardu ain dan jumlah rakaatnya 2. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, yaitu ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'u ila dzikrillahi wa dzaru'al bai'ah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Jum'ah ayat 9. Syarat sah sholat Jumat menurut mazhab Syafi'i adalah A. 2 rakaat sholat Jumat dan 2 khutbah harus masuk waktu zuhur. B. Dilaksanakan di suatu perkampungan atau kota. Minimal mendapati 1 rakaat dari 2 rakaat sholat Jumat. D. Jumlah makmum yang sholat Jumat minimal 40 orang dari penduduk setempat. E. Sholat Jumat tidak berbarengan atau didahului oleh sholat Jumat di masjid lain yang masih 1 desa. Yang F. Harus didahului 2 khutbah. Fardu atau rukun sholat Jumat. Fardunya sholat Jumat itu yaitu ada 3. Yang pertama, adanya 2 khutbah yang dilakukan dengan berdiri. 2. Duduk di antara 2 khutbah. Yang ketiga, sholat 2 rakaat secara berjamaah. Waktu sholat Jumat, golongan mayoritas dari kalangan sahabat dan takbir sepakat bahwa waktu sholat Jumat itu adalah waktu sholat zuhur. Masjid dalam bangunan maupun lapangan yang terdapat di sekelilingnya. Bagaimana juga sah dilakukan di tempat-tempat lainnya. Umar pernah mengambil surat pada penduduk Bahrain yang isinya, lakukanlah sholat Jumat di mana saja kalian berada. Khutbah Jumat adalah perkataan yang mengandung mauzi'ah dan tuntunan ibadah yang diucapkan oleh khatib dengan syarat yang telah ditentukan syara dan menjadi rukun. Untuk memberikan pengertian kepada hadirin, menurut rukun dari salat Jumat, khutbah Jumat terbagi menjadi 2, yang antara keduanya yaitu diadakan waktu istirahat yang pendek, dan yang kedua khutbah ini dilakukan sebelum salat Jumat. Rukun khutbah yaitu 1. Khutbah dilakukan sebelum sholat. Yang kedua, khutbah harus suci dari najis, hadas, dan menutup aurat. Yang ketiga, khutbah disampaikan di waktu sholat Jumat. Yang empat, antara khutbah dan sholat Jumat tidak terpisah dengan jarak yang kira-kira dapat digunakan untuk makan karena hal itu dapat sebagai pemisah yang memotong sholat. Yang kelima, khutbah harus disampaikan dengan bahasa Arab kecuali jika memang tidak mampu. Yang keenam, dilakukan dengan berdiri bagi yang mampu. Hikmah sholat Jumat yaitu yang pertama, simbol persatuan sesama umat Islam dengan berkumpul bersama, beribadah bersama dengan barisan syaf yang rapat dan rapi. Kedua, untuk menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antar sesama manusia. Semua sama antara yang miskin, kaya, tua, muda, pintar, bodoh, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menurut hadis, doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dikabulkan. Yang keempat, sebagai syiar Islam.
niat sholat Jumat. Niat sholat Jumat bagi seorang makmum yaitu usolli fardal Jum'ati ada an mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Adapun niat sholat Jumat bagi seorang imam yaitu usolli fardal Jum'ati ada an mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala. Gimana nih adik-adik penjelasannya? Udah paham semua kan tentang sholat Jumat? Jangan lupa belajar ya di rumah. Sampai jumpa lagi.